Hai hai hai, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya di pojok kanan bawah. Karena itu gratis. Kalau sudah, mari kita mulai video masaknya. Di sini aku ada kentang, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, ada serai, ada laos, ada daun salam. Aku juga ada garam, ada gula, sama kaldu penyedap. Nah, ini hasil kentang yang sudah aku iris-iris. Untuk bumbu-bumbunya ini aku ulek semuanya ya. Terus aku kasih sedikit garam supaya lebih cepat menguleknya. Nah, untuk lengkuasnya ini aku akan geprek. Untuk kentangnya ini aku goreng ya. Ini nanti kita goreng sampai garing. Jangan lupa dibalik kentangnya. Jangan lupa dibalik. Kentangnya ini sudah garing ya. Setelah itu kita angkat. Nah, hasil kentangnya seperti ini. Untuk bumbu-bumbunya ini aku tumis sebentar sama laosnya juga. Nah, di sini aku ada cabai besar yang sudah aku iris serong-serong. Kita tumis juga sama bumbu-bumbunya. Masukin air sisa ulekan tadi. Masukin serainya yang udah digeprek. Masukin kaldu penyedap. Gula sedikit. Garam sedikit. Jangan lupa diaduk biar bumbu-bumbunya merata. Kalau sudah seperti ini, aku masukkan kentang gorengnya tadi. Tunggu sampai bumbu-bumbunya meresap semuanya ke dalam kentangnya. Jangan lupa diicip. Masukin daun salam. Nah, ini sambal gorengnya udah mateng, udah meresap sempurna. Kayak gini. Terus airnya tadi juga udah habis. Setelah itu kita angkat, kita sajikan. Nah, ini hasil masakanku hari ini. Karena videoku hilang, jadi aku kasih foto-fotonya aja ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Jangan lupa nih, klik tombol like dan komen di kolom bawah. Umpama ada request atau rekomendasi,
atau saran-saran bisa komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Bye-bye, sampai jumpa.